2 days ago, someone sent me a message request on Instagram from a faceless account, and it was pictures of me that I had posted, fully clothed, completely clothed, and they had put them through some editing AI program to edit me naked. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah satu teknologi yang semakin berkembang pesat. Ia mempunyai potensi untuk mengubah dunia seperti yang kita ketahui. AI sudah digunakan dalam banyak industri, antaranya penjagaan kesihatan, kewangan dan pengangkutan. Teknologi AI mampu untuk meningkatkan kehidupan kita dalam banyak cara. Sebagai contoh, ia boleh membantu para penyelidik mengumpulkan data dengan cepat dan tepat, membantu membuat keputusan kewangan, bahkan sudah ada teknologi yang boleh memandu sendiri kereta kita. Walau bagaimanapun, AI juga membawa risiko yang besar. Apabila algoritma AI menjadi lebih canggih, ia mungkin menjadi sukar untuk dikawal. The danger is that they don't understand the difference between right and wrong, true and false. They simply regurgitate what's already in its memory. Salah satu risiko yang paling membimbangkan tentang AI adalah keupayaannya untuk mencipta imej dan video palsu, termasuklah gambar bugil palsu. It should not be part of my job to be harassed to see pictures of me nude spread around. Jadi untuk video kali ini kita akan membincangkan secara ringkas keupayaan teknologi gambar AI ini dan cara untuk menanganinya. Teknologi ini semakin canggih dan sudah digunakan untuk membuat kandungan pornografi palsu. Ianya digunakan untuk menggugut mangsa bagi mendapatkan sesuatu daripada mereka. Terdapat banyak laporan tentang mangsa yang menjadi sasaran salah laku eksploitasi kandungan AI palsu di Amerika Syarikat, Spanyol dan Britain. Dalam beberapa kes, mangsa melaporkan telah dikejar, diintai dan diperas dengan menggunakan gambar bagi palsu mereka yang dijana menggunakan AI. Miriam's teenage daughter, like some 20 others, had the original photo stolen from Instagram, altered using an artificial intelligence application, and then shared. Ini adalah isu yang sangat serius yang boleh mempunyai akibat yang sangat teruk bagi mangsa yang terlibat. Teknologi ini sangat mudah untuk digunakan dan sesiapa pun boleh mengendalikannya walaupun hanya pelajar sekolah rendah. Right now, this Winnipeg school is at the center of a growing issue. After fake AI-generated nudes of several female students were posted online. Perlu diingatkan bahawa gambar yang dihasilkan oleh AI semakin canggih, sehingga hasil gambar yang dijana darinya terlalu realistik sehingga sukar untuk dibezakan mana yang benar dan mana yang palsu. And look at the hair. It's just so realistic. Jika ianya digunakan secara salah, kejadian seperti buli cyber, peras ugut dan sebagainya akan semakin berleluasa dan mangsanya tidak lain adalah wanita. Rachel yang merupakan seorang pepengaruh di TikTok adalah salah seorang mangsa pemerasan di mana penjenayah menggunakan gambar bogil palsunya untuk memerasnya dan mengancam akan memaparkannya dalam talian jika dia tidak mematuhi tuntutannya. Where's the link? Obviously you want more people to see this. That's why you're posting about it. Like, no, it's because I want you to know they're not real. Untuk mengurangkan risiko penyalahgunaan AI adalah penting untuk menyedari bahayanya dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri kita sendiri. Beberapa cara untuk melakukan ini termasuk berhati-hati dalam berkongsi maklumat peribadi dalam talian, menggunakan kata laluan yang kuat dan berwaspada terhadap tanda-tanda gangguan atau pemerasan. Islam juga menggalakkan kita untuk sentiasa menutup aurat di samping menjaga tata susila kita apabila berkongsi video atau gambar di media sosial. Islam sentiasa menuntut umatnya untuk sentiasa mengamalkan kesederhanaan di dalam kehidupan sehari-hari. Kesederhanaan yang digariskan terhadap wanita bukanlah untuk menindas atau menafikan hak mereka untuk berketampilan, tetapi haruslah mematuhi syarak bagi memelihara kehormatan mereka sendiri dan dapat mengelakkan diri dari menjadi mangsa salah laku bagi golongan yang bertuankan nafsu serakah mereka semata-mata. Kesimpulannya, walaupun AI mempunyai potensi untuk membantu kehidupan kita, ia juga membawa risiko yang sangat besar. Sebagai seorang Muslim, kita diajar untuk sentiasa berfikir tentang akibat tindakan kita dan sentiasa berusaha untuk melakukan kebaikan. Bukan untuk menyedari risiko yang timbul dari teknologi ini dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri kita dan komuniti dari bahaya. Ini termasuklah berhati-hati dengan gambar yang dikongsi di sosial media. Seboleh-bolehnya, haruslah mematuhi syarak dengan tidak menedahkan aurat bagi mengelakkan eksploitasi yang tidak diinginkan.
lebih selamat jika tidak dikongsikan langsung. Bagi seorang lelaki, kita kena sentiasa menjaga penglihatan kita dan tidak melihat wanita sebagai objek seks semata-mata. Kita harus mengambil masa untuk merenungkan risiko dan manfaatnya dan mempertimbangkan sama ada ia selaras dengan nilai dan prinsip kita sebagai seorang Muslim. Dengan mengambil langkah-langkah ini, kita dapat membantu memastikan bahawa AI digunakan untuk faedah manusia dengan cara yang selamat dan beretika, sambil mengurangkan risiko dan bahayanya.